lagu itu kalian siap-siap ngedance ya. Iya, tadi kita ya juga udah contohin ya gimana. Iya, oke, betul sekali. Oke, masih bersama kita di SMA 112. Sekarang X-Dance beneran ya. Kalau tadi latihan aja, sekarang kita X-Dance. Tadi, oke pemirsa tadi hanya latihan semuanya. Sekarang kita latihan yang beneran. Jangan deket-deket, mundur dikit. Nabrak, mundur sedikit. Iya, begitu. Oke, kita lihat. Ini dia siswa-siswi dari SMA 112. Mari kita ngedance. Lagu musik, mainkan. Yeay, kita ngedance bareng-bareng. Wow. Luar biasa. SDN itu asik, kita juga olahraga ya, Marcel Regina. Ini sekolah pertama yang cowok-cowoknya ikutan ngedance juga nih. Biasanya cewek-cewek ini, tapi ini luar biasa nih. Kelas berapa kalian semua nih? Dari, kelas 1. Kelas 1? 12. Bohong. Enggak, ini kelas 12. Oke, okay, Marcel ya. Regina, sekarang kita mau panggil nih band yang fenomenal di Indonesia. Ya. Kota! Yeay. Tepuk tangan buat Kotak dong. Ya. Kurang keras suaranya, mana suaranya buat Kotak? Ya. Silakan. Jadi boleh ke sana cuan. Kalian ini perdana di tengah boleh di tengah. Silakan, sini dong di tengah dong. Silakan. Kalian ini ada film perdana ya? Film perdana. Judulnya sudah kelihatan di topi sepertinya ya. Rock and Roll. Berapa lama sih syuting filmnya tuh? Syutingnya kalau enggak salah 18 hari. 18 hari di bulan puasa kemarin. Tapi ada workshop selama 1 bulan sebelumnya. Oh, di situ Kotak nyanyi berapa lagu di situ? Full soundtrack kita yang buat. Wow, wow. Keren banget soundtracknya, yeah. Kotak yang isi semuanya. Full soundtrack, terus kita cool. Juga main juga di film ini. Gitu. Oh. Dan akan tayang tanggal 29 Januari. Untuk soundtracknya 26 Januari. 26 Januari. Yep. Di situ Tantri jadi apa, Cua jadi apa, Sela jadi apa? Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri semua? Ya, karakternya apa kayak gimana? Kamu karakternya kayak apa? Iya, karakternya sama aja kayak full. Terus habis itu jadi penengah teman curhat teman-teman kayak gitu. Di situ ceritanya udah punya pacar atau belum? Kalau aku baru ketemuan, tapi ada masalah sama kerabat Kotak karena satu kerabat ini die hard banget. Kalau masalah percintaannya aku sama kerabat Kotak. Oh, berarti tapi gitu. Ini beda ya dengan percintaan ya, biasa, kehidupan nyata dan kehidupan yang di film beda ya? Banyak kehidupan asli kita yang banyak orang nggak tahu kita angkat di film. Oke. Kalau Kak Sela aku penasaran nih kalau main film ini jadi diri sendiri juga atau acting atau gimana? Huh? Jadi batu. Bukan. Jadi diri sendiri juga, terus karakternya lebih membela bandnya juga, bandnya kan dijelek-jelekin sama orang terus gak terima gitu. Oke, luar biasa. Kalau gitu boleh sekali lagi, silakan Kotak promoin lagi untuk filmnya. Jangan tanggal. Jangan lupa nonton film Rock and Love tanggal 29 Januari 2015 di bioskop. Sayangan Anda, karena ini fun. Karena ini tontonan wajib untuk anak band yang... Oh, anak band yang pengen ngeband. Di situ tadi kan ada yang bisa ngeband tuh di situ semuanya nih. Banyak, karena ada 112 di sini keren. Betul sekali. Iya. Dan di sini siapa yang mau nonton film dari Rock and Roll? Rock and Love. Akan bagi-bagi rock tiket ya. Kotak mau bagi-bagi tiket gratis ya. Wow. Jadi Kotak akan membagikan tiket gratis. Tapi nanti ya Regina. Iya betul bagi-bagi nanti. Kalau gitu kita boleh ngedance kayak lagi gak? Bersama dengan Kotak? Boleh? Boleh? Setuju kalian Kotak menyanyi X-Dance juga untuk X-School? Setuju! Kalau gitu ini dia musik sekali lagi. Let's go. Oke, ayo musiknya. Semua siap ya, semua siap ya, semua siap. Ini dia.